Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Apakah konvoi dalam jumlah besar seperti yang diperagakan oleh pasukan IDF saat memasuki Gaza seperti ini bisa menakuti lawannya? Jawabannya ya, jika lawannya belum pernah berperang atau baru pertama kali berperang. Namun, bagi pasukan perlawanan yang ada di Gaza yang sudah melakukan peperangan yang tak terhitung jumlahnya dan dalam jangka waktu yang sangat lama, rasa takut mungkin sudah hilang dari benak mereka. Dan pada video kali ini, kita akan menyaksikan sebuah skenario yang sangat membutuhkan keberanian tingkat tinggi untuk melakukannya. Seperti yang Anda lihat, dari bawah terowongan bawah tanah yang ditutupi dedaunan, seorang pasukan Hamas naik ke permukaan. Dari sudut pandang ini, kita bisa melihat ada sebuah tank Merkava yang bergerak tepat di depan lubang terowongan pasukan Hamas. Kemudian, pasukan Hamas ini menunggu momen yang pas sebelum akhirnya dia berlari ke arah tank Merkava MK4 Israel itu. Ketika dia berlari mendekat, di sudut pandang ini kita bisa melihat ada Merkava lainnya di dekat Merkava paling dekat ini. Dan di titik ini kita juga bisa melihat ada sebuah Namir APC yang terlihat menggunakan topi khas Rusia yang juga ada di dekat Merkava ini. Berlari sendirian di antara kerumunan alutsista berat semacam ini, kita menyebutnya sebagai Sang Rimbo dari Gaza. Kemudian kita bisa melihat dengan jelas, pasukan Hamas ini meletakkan sesuatu di atas tank Merkava IDF ini. Kami awalnya mengira itu adalah sebuah roket anti-tank Al-Yasin. Namun kemudian, para pengamat konflik Timur Tengah mengatakan bahwa benda itu adalah sebuah ranjau buatan pasukan Hamas sendiri. Lokasi penempatannya pun ada di posisi sambungan antara badan dan turret tank, yang merupakan salah satu posisi terlemah dari tank jenis apapun. Kita pasti masih ingat bahwa si Leo pernah lepas turretnya karena posisi ini. Kemudian bisa dengan jelas kita melihat bagaimana pasukan Hamas ini menarik sebuah pin dari benda yang diletakkannya itu. Dan ini memperkuat jika memang itu adalah sebuah ranjau buatan Hamas sendiri. Dan kemudian, pasukan Hamas itu berlari menjauh kembali ke terowongan bawah tanahnya. Namun sebelum sampai di lubangnya, terlihat dan terdengar ranjau yang ditaruh di atas Merkava barusan meledak. Sesaat setelah meledak, temannya yang sudah menunggu di pintu masuk terowongan langsung mengangkat RPG Al-Yasin, kemudian menembakkan ke salah satu target dari rombongan IDF tadi. Ada yang mengatakan tembakan Al-Yasin ini menghantam tank yang diberi ranjau tadi. Ada juga yang mengatakan menghantam Merkava lainnya. Namun yang jelas, ranjau tadi pasti menimbulkan kerusakan terhadap si Merkava. Dan dengan hantaman dari jarak dekat yang dilakukan oleh Al-Yasin, itu juga sepertinya membuat APS Trophy Merkava tidak sempat bereaksi dan juga membuat kerusakan. Kemudian videonya berakhir. Min, kalau videonya terpotong kan berarti kata admin gagal. Itu berlaku kalau sudut pandang dari drone intai yang relatif aman mendokumentasikan apapun dari atas. Kalau dari sudut pandang darat, apalagi menggunakan kamera aksi, tentu saja dokumentasi yang bisa dilakukan adalah ala kadarnya. Karena pasti dalam keadaan sigap untuk menyelamatkan diri. Anda bisa bayangkan bagaimana nasib dari pasukan Hamas ini jika terus diam, menunggu debu-debu itu pergi untuk melihat hasil kerjanya. Ia sudah pasti akan dibabat oleh pasukan IDF. Saya kira Anda pasti paham yang kami maksud. Kita pernah membagikan video kepada Anda mengenai si Rimbo dari Rusia, di mana satu tank Rusia maju sendirian melawan formasi tank Ukraina. Maka dalam skenario ini, yang merupakan hal tergila yang pernah kita saksikan di medan laga sesungguhnya, kita menyebutnya sebagai Sang Rimbo dari Gaza. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.